Leh, tak sabarnya aku nak tunggu bulan 1 ni. Kenapa? Tahun kenapa 2016. Ni? Ha, nampak? Ada bunga-bunga sikit je kan? Ada bunga-bunga. Penat kita tunggu. Kenapa ni? Sebab bulan 1 nanti ada filem Langit Cinta nak keluar ni. Ya, ha, filem Astro Shaw. Dan katanya filem ini adalah sesuatu yang dekat dengan pengarahnya Osman. Osman? Osman Ali. Ya, tercacul. Kau punya bunga lah sebab tu. Saya apa kita bersama dengan Barisan Pelakonnya. Pada kami dan juga Siti Saleha. Jom. Inilah bersama dengan tunjang utama antara-antaranya yang mewarnai, yang bagi satu lakonan yang hebat untuk filem Langit Cinta. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Boleh cerita sikit watak Budiman ni? Nama pun Budiman, nampak macam orang kaya, betul ke? Kan macam mana sebenarnya? Budiman ni satu watak yang saya lakonkan di dalam filem Langit Cinta, yang mana pada saya dia merupakan satu watak yang belum pernah saya bawa watak sebegini. Dia merupakan seorang pemuda, dia hero pulau. Dia hero pulau yang bekerja sebagai seorang nelayan yang jatuh cinta sangat-sangat kepada seorang wanita bernama Khadijah, dan cinta dia sampai ke langit. Dan masa yang sama ni, dan Farid Kamil tadi waktu saya media dia bercakap yang you tak biasa dengan laut-laut ni, tapi bila jadi watak nelayan ni, I think apa cabaran paling utama ni? Nak tahu nama ikan ke, ikan ni jenis apa ke, sampan jenis apa ke, ataupun mabuk laut ni, mana satu je? Okey, yang menariknya watak Budiman ni dia memang memerlukan orang kata saya untuk membawa sampan ekor biawak tu dengan bergaya sebagai seorang nelayan. Dan saya melakukan aktiviti tu, saya berlatih dulu sebelum saya pergi syuting, dan alhamdulillah antara saya orang yang tidak mabuk laut ketika pengemaran. Untuk Langit Cinta, selain daripada menafikan tunjang-tunjang utama seperti Kisfu, Fazura dan juga kita ada Siti Saleha bersama dengan saya hari ini. Bolehlah secara untuk hari ini rangka promosi untuk filem Langit Cinta, cerita sikit saja tentang watak you dan apa perkara paling mencabar untuk you untuk filem ni? Okay, dalam filem ni saya pegang watak Dr. Suzana, di mana yes, she's a doctor, bijak, dia ambitious, bertanggungjawab, disiplin, dan dia bersama Alif iaitu Kifu sama-sama dari kanak-kanak lagi. Diorang rapat, diorang pergi sekolah together. Everything they do is together sampai ke college. So diorang sangat rapat, tapi Zana ni dia sayang Alif. Dia sayang sangat Alif, tapi Alif tak ada perasaan yang sama. Tapi itulah sebab terdesak dari dua-dua pihak keluarga yang nak inginkan diorang kahwin sama. Ya, tapi itulah macam mana endingnya, kenalah tengok filem ni. Kan tak akan